Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys, kembali lagi dengan channelku Farenti Alfanovja. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul atau di thumbnail, sama seperti video biasa, aku bakalan kasih tau ke kalian lagi seputar filter Instagram guys, yay. Nah di video kali ini aku bakalan kasih tau kalian filter Instagram yang masih mirip banget sama tren kemarin, itu tren challenge event. Jadi di video kali ini tentang yang state video ini, kalau kalian merasa diri kalian berubah gitu 5 versus 5 tahun yang lalu. Pokoknya nanti aku taruh aja satu videonya. Dia ini kayak tren glow up gitu. Kemudian versi jeruk-jeruk. Jadi buat kalian yang malas ngikutin tren ini dari TikToknya langsung, kalian bisa banget buat jadiin si filter ini sebagai alternatif supaya kalian gak payah-payah lagi buat ngikuti tren ini pakai preset-preset yang ada di CapCut ya guys. Nah seperti biasa, sebelum aku kasih tahu apa sih nama filternya, aku minta ke kalian semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di bawah untuk dukung channel ini lebih maju lagi. Subscribe ya guys, bantu aku menuju 100.000 subscriber. Semoga bisa kalian bantu dengan cara subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga nih untuk follow Instagramku di @trendchannel_scrollfan. Misalkan kalian mager kali nanti trendchannel_scrollfan, gak usah khawatir guys, karena di deskripsi aku udah aku letakin link Instagramku. Jadi kalian tinggal klik kemudian beralih Instagramku di @trendchannel_scrollfan. Jadi ini dia nama filternya, selamat coba. Nah guys, kalian bisa banget buat follow Instagramku di @trendchannel_scrollfan. Nah di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian ya nama filternya. Jadi nama filternya itu adalah JJ Iben berubah dari Handy Van Pran. Nah di sini kalian bisa klik aja, itu dia cara make filternya. Itu kita klik aja tambahkan media, kemudian masukin foto berapa tahun lalu. Nah kalau udah kita tinggal rekam aja. Nah buat kalian yang mau filternya, kalian bisa banget buat follow Instagramnya Handy Panpra. Terus kalian lihat aja di filter, kalian ambil filter yang pertama banget, yaitu JJ Iben berubah. Nah kalian tinggal simpan, selalu coba. Nah guys, jadi itu dia tadi nama filter Instagramnya. Semoga kalian suka ya dalam video kali ini. Misalkan kalian ada saran konten, request konten, boleh banget di buat komen aja di bawah. Karena jujur aku bingung banget mau ngasih tahu kalian tentang konten apa lagi. Jadi aku sudah membutuhkan saran konten dari kalian semua guys. Jadi segitu aja videonya, bye bye guys, thank you for watching.